Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini ya teman-teman ya, baru jadi GTX ya, punyaan bos Aldi dari Kaltim nih teman-teman. Nah ini penamakannya. Beda ya sama yang kemarin ya. Kalau ini sama lah X Pro, cuman panjang larasnya nggak panjang dia teman-teman, 50 cm. Tabung DWM 470 ya. Chamber GTX warna coklat. Nah gripnya nih yang beda. Laminasi ya, cantik sekali ya teman-teman. Enak sekali. Nah senangnya saya gede ini teman-teman. Dari set lever ya, set lever dulu. Ini ringan betul lah, enak betul lah, lembut sekali, lembut asli lembut. Gak ada kayak ketek-ketek tuh, gak ada teman-teman. Mirip-mirip AVR ya. Nah tuh. Dan ringan kalau gitu ya. Nah kalau dilepas tele tanpa aksesoris, tanpa nih bipod, ini cuma 2 kilo lebih aja teman-teman, 2 kilo 3 on rasanya itu. Nah, makanya Aras X Pro ya, regul T-Rex teman-teman. Kalau yang kemarin regul Taiwan biasa ya, ini T-Rex. Wah, istimewa sekali ini Mas. Kita nih nanti coba-coba tes pakai ini ya, peluru NSA teman-teman. Yang 12,5 aja. 12,5 gram ya. Kapur 12,5 gram NSA sluk ya. Tetap nanti di jarak 25 aja, soalnya mau keluar jauh, panas teman-teman. Kalimantan ya, panasnya luar biasa. Nah ini daripada berlama-lama ya, langsung aja nih nanti kita tes langsung sluk 12,5 gram let's go. Kita serahkan sama ahlinya teman-teman, settinger shotter saya teman-teman, shotternya bogel ya. Rakit-rakit dulu GTXX Mas, milik bos Aldi, bos rokok bos ini klik ya. Kita rakit-rakit dulu, habis itu langsung kita tes gimana akurasinya GTXX. Lanjut Mas, zero-zero dulu seperti biasa ya. Laras X Pro 50 cm peluru NSA 12,5 gram hajar su, mantap sekali Mas. Zero dulu, GTXX jos gandos Mas. Tadi ya teman-teman ya, hasil tes grouping GTXX nih, lumayan rapat teman-teman. Ini ada geser lebih sedikit soalnya nggak diragum teman-teman. Ini kalau taktikal, model-model taktikal begini nih agak susah ya, soalnya kalau untuk ditaruh di anu agak goyang-goyang ini.
Nah beda kalau dengan bubur kayu ya, kalau disantap plak sudah nggak gerak, mana nggak diragum lagi. Tapi lumayan lah, tetap tadi ya di jarak 24 meter soalnya mau ke anu ke lapangan jauh. Nah, ada satu kelingking teman-teman, kupingnya ya. Ini ada satu ya, tak geser kah gerak nggak tahu saya. Mantap sekali ini kalau untuk long rank ya kan, jarak 100 apa ya, aduh saya pastikan teman-teman enak sekali ya. Nah ini pelakunya ya, ya teman-teman yang berminat unit kayak gini harus agak sabar ya Inden ya, soalnya lama nih nunggunya teman-teman, nggak ready barangnya. Mau pesan-pesan unit yang lain apa untuk lomba BR misalnya, bisa aja langsung japri di nomor saya teman-teman di 0852 4735 6349, langsung aja saya yang balas itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini loh. Biar saya lebih bersemangat tentunya bikin video lebih menarik buat sahabat-sahabat semua. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.